Hai sobat, kembali lagi di David Channel. Video kali ini aku mau berbagi tutorial tentang cara membuat transisi logo menggunakan Adobe Premiere Pro. Untuk hasilnya seperti ini. Di sini aku sudah siapkan bahannya. Ada satu logo format PNG dan 3 video. Aku sudah buka Adobe Premiere Pro-nya, langsung saja aku drag and drop di project. Video pertama, aku pilih bagian mana yang akan aku ambil. Lalu aku drag and drop ke timeline. Video kedua dan ketiga sama. Transisi logo nanti akan aku letakkan tepat di perpotongan video ini. Aku pergi ke project. Aku buat color matte berwarna putih. Aku drag and drop ke timeline. Aku buat durasi 1 detik. Lalu aku letakkan di akhir video pertama. Aku beri efek circle dan transform. Buka efek control. Atur circle radius di angka 400. Atur shutter angle transform di angka 300. Buat keyframe scale di awal color matte putih, atur di angka 1. Kemudian, buat keyframe scale di akhir color matte putih, atur di angka 300. Seleksi kedua keyframe, lalu klik kanan, pilih Easy In. Langkah selanjutnya, masukkan logo ke timeline. Lalu atur durasi di angka 0,2 detik. Buat akhir logo sejajar dengan color matte putih.
Buka efek kontrol, lalu atur scale awal logo di angka 1. Kemudian atur scale akhir logo di angka 50. Seleksi kedua keyframe, lalu klik kanan, pilih Easy In. Aku render terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Jika sudah sesuai, seleksi logo dan color matte putih. Klik kanan lalu pilih Nest untuk menggabungkan. Lalu duplikat untuk membuat akhir transisi. Ubah putar menjadi reverse speed. Time interpolation pilih optical flow. Transisi awal juga aku rubah time interpolation menjadi optical flow. Kemudian aku duplikat transisi lalu aku letakkan di potongan video selanjutnya. Aku atur video agar durasi tidak terlalu pendek. Aku render. Dan ini dia hasilnya. Oke sobat, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share untuk memajukan channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya.